Selanjutnya, Saudara Polri menangkap buronan paling dicari di Thailand, Cawalit Tong Duang alias Siapaing Nanot, di kawasan Badung, Bali setelah buron selama tujuh bulan. Chow Walit terdiam saat ditangkap di sebuah apartemen pada Kamis lalu. Cawalit Walit merupakan rapidana di Thailand yang terlibat dalam 12 kasus kriminal sepanjang 2016 hingga 2022. Di antaranya kasus pembunuhan, percobaan pembunuhan, Penyusupan kepemilikan senjata ilegal dan bahkan peledak. Namun ia melarikan diri dari rumah sakit saat menjalani perawatan karena jatuh sakit. Polri bersama otoritas Thailand merilis penangkapan buronan paling dicari kepolisian Thailand, Chawalit Tongduang. Kabar eskrim Polri Komjen Wahyu Widada bilang, Chawalit ini datang ke Indonesia melalui jalur laut untuk bersembunyi. Ia ya, dibantu WNI untuk membuat identitas baru berupa KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran sebagai warga Aceh Timur. Cawalit menjadi buronan kepolisian Thailand karena melakukan pembunuhan anggota polisi hingga menembak anggota kehakiman Thailand. Sebagai bulan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI berinisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh Salaksi yang ada di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman.